ada Ebir, bahkan ada Erik. Nampaknya Erik kepada Ahmad. Masuk. Itunya Ebir. Masuk. Ebir. Panjang. Afan. Mudah-mudahan mampu melanjutkan babak ini
karena dengan Syuga tadi sama-sama atau telur bisa Irfan lempar Rosi tentunya yang dituju mutus jini latak luhur Ali Gali akan belakang ombak Alimin bahkan itu bertunggung ada Arda Supaya Oke akap yang dituju ada Dani balik perasaan bola dilakukan Lele Aizunaida tentunya di tempat punggung 20 masuk kami Afil masih ada Rossi di sana untuk menggulung saja kali ini Irfan dorong samping kiri yang tujuh adalah Oki satu sepuang bahkan dengan super kembali selepas depan yang dituju adalah Opik ditambahi tentunya dihadakan Sadi dari Simobara ada Eba dari Simobara Dhani Angkem Batil dengan Angkem Bali pas satu sentimeter tampaknya Fajar dengan suntikan yang cukup baik mampu tangkapnya dengan Mimin Rossi tentunya yang dituju masih ada Elki dorong samping ke tengah Akmal setibas berasalah itu hampir saja curi dari belakang ada garis di sana atau hari satu Bapak Sutrisno mengangkat bendera lempar masih mampu kembali sama akal ada soker Alimin mencoba menang Ovin yang dituju ada Rossi di sana hadir kepala bahkan Ahmad ayo masih kami Irfan dibayangi saja sama-sama rebut dengan Rossi kali ini Ovin ada Arda Supre dengan Izzy dari samping ke sudah Rossi tentunya permainan gaya mereka taktik mereka Alkari kali ini sudah Alimin kembali belajar ke apa boleh buat nampaknya keduanya sampai memberikan yang terbaik karena keduanya ini mampu memberikan yang terbaik karena penjaga gawang kali ini imbang menangkapnya dengan baik hingga gagalah kembali masih bola bayangin satu Fajar tadi mencungkil dengan berikan sampai tak mereka berikan lakukan pelanggaran tendangan ini agar dihadapi Ovi bola lakukan si dia Pak Bunga akhirnya di babak pertama kedudukan 1-0 untuk keunggulan Singo Barat. Anda sudah melihat di layar kaca Anda masing-masing karena di live dari awal sampai sekarang ini adalah tujuan khususnya di kancah dunia sepak bola atau upang turnamen sepak bola plastik ini adalah merupakan satu kebanggaan atau muncullah pemandang bintang pertengah khususnya kedua baik Lele United maupun dari Singapura. Ini babak kedua sudah dimulai lebih serba yang akan melakukan ini punya ayah yang dituju namun ada Binzi sesuai dengan baiknya di tempat tungkung 20 ada Ardu mencoba di bawah secara Oki shopping saja kembali pengasuhan bola ada Avi dalam acara Rossi terjebak hangsbang terlepas lebih dahulu kali ini Rossi ujung tombak atau striker dari nilai lakukan hampir saja nah itu nomor tunggung 20 Afin namanya Kalin Alimin bukan lemparan yang akan dilakukan Alimin bersama Zani Iwan mampu-mampu lakukan tangkapan tadi sekaligus lakukan sanggaran tentunya dengan
dengan adanya peras suara full betul balon Ari lakukan di sana heading bola keluar sehingga melakukan membuka secara Ahma. Ada Eri, masih Eri, bahkan Fajar Alimin, ada Ebu, bahkan ada Eri. Nampaknya Eri kepada Ahma. Supra saja dorong samping kanan tentunya Ahmad kali ini mencetak gol kedua dari Singa Barat tentunya tidak mampu ditepisnya oleh penjaga gawang Bayu ini sehingga kedudukan 2-0 United. Rossi tentunya yang dituju sampai saudara kembali Rossi hampir saja Lili United angkat bola ke depan tentunya Rossi dan lakukan di sana Eki yang dituju dengan Paren oke hampir saja sudah jarang termasuk kami Rossi ada mencoba kembali masan bola dengan Ahmad ada Edo Rossi ada Fajar kembali nampaknya Afil di sana kembali ada Supra bersama Alimin kerja sama dengan Rossi kembali Alimin dor masih mampu kembali ada nih counter attack serangan balik yang dilakukan dari Singapura andas kembali ada masuk kami Alimin masih ada Afil di sana Rossi satu lawan satu gerak tunggu satu lawan sudah secara Afil tidak kali Ahmad dengan tenang saja untuk melihat gawang tentunya Ahmad Jimmy dengan Ahmad umpan yang satu sentuhan dilakukan Afil kepada Fajar kali ini Alimin supaya rusuk kanan Arda yang dituju namun dibiarkan saja khususnya lakukan sudah aku tujuh dua bender dan tidak ada Oki bahkan ada apa kali ini lakukan lemparan ke dalam saja akan dilakukan Ari lakukan Masara Ahmad Dani kick yang pertama di babak kedua samping kanan gawang yang dijaga Bayu ini namun kali ini Bizi masih menjaga Rossi ada Jainul Ahmad di sana pasang Allah rebut dengan Arba namun kali ini Buji supaya kepada surat panas shootnya kalau menyebabkan bahkan afisi satu tipuan yang cukup istimewa dilakukan Rossi tadi kali ini Ahmad kali ini masih Irfan dorong suplai dengan akan menyusur tengah kali ini kurang sempurnanya Ebu tentunya Oki yang dituju lalu ini serangan balik pasukan hitam dari Lili United ada Abu masuk kami Fajar Amin Muslimin Muslimin apa melihat masih Oki maka melihat lawan bahkan Irfan ada Muslimin di sana mengganggunya Ebi apa boleh buat tercipta kembali gol ketiga yang tercipta yaitu saudara Irfan suplai yang cukup baik kerjasama yang cukup baik seirama bahkan sehati para didik Jamil Oki Alexander bahkan mampu digetarkan oleh pasan bola ada Oki Afil melihat kawan kembali Muslimin Alimin masuk kami terhalang bukan pelanggaran Jimmy mencoba berdua ini saja dengan kedas rating yang cukup baik dia akan kembali kali ini apa itu baiknya khususnya lini depan untuk membongkar lini pertahanan dengan kandang cukup baik
dilakukan tampaknya asli tadi biji terjadi terkait dengan bibit jambul alir oki sampai ada arda bahkan itu untuk oki tadi namun goyang itu bibit jambul sempur Irfan umpan crossing masuk kami Paulina kawan yang cukup baik dengan umpan crossing panjang dengan syutingan kembali bahkan tendangan spektakuler turun jam yang kedua maksud kami babak kedua ini mampu menggetarkan jarak kembali khususnya Singo Barok angka unggul 4-0 kali ini jadi masih mesin bola pasukan putih dari Singo Barok ini ada Jimmy Lataluhu supaya dorong ke depan full pass yang ditunjukkan taktik bahkan permainan Tiki Taka kali ini yang ditunjukkan dari Singo Barok ini masih masih mampu terutama dari Lele United kali ini Jimmy Lataluhu lakukan sudah ada Khairi pemain pengganti Alimin ini kali didik Mbak Vincent dan Mucara Ahmad sayang Ahmad kembali kembali Irfan Ahmad Irfan kembali satu tik akan diumpannya bahkan permainan yang cukup baik bukan babak kedua kedudukan 4-0 untuk Singo Barok.